Dan sekarang ni ramai orang tanya, saudara kita di Palestin sedang dalam kelaparan. Rumah tak ada, pakaian tak ada, makanan tak ada, apa tak ada. Yang masih hidup, yang sudah syahid tu syahidlah. InsyaAllah dia dapat makanan di syurga. Yang masih hidup ni dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Bayangkanlah, nak buang air pun tak ada tempat. Tempat tak ada, air tak ada. Jadi dua hari lepas saya jemput saudara Bilal. Bilal ni adalah wakil orang Palestin di sini, mencari dana untuk dihantar ke sana. Dia ada satu kumpulan dia, dia keluar daripada Gaza untuk pergi. Itu wakil di Malaysia lah. Malaysia, Indonesia, Thailand. Dia orang ni pergi itu. Jadi Salimah alhamdulillah sejak daripada 8 hari bulan 10, 7 hari bulan berlaku perang kan. 8 hari bulan 10 kami mula kutip derma untuk orang-orang yang terlibat lah. Alhamdulillah 7 hari bulan baru ni, hari Rabu, kita telah serah sebanyak 100,000 kepada Bilal. Saya tanya Bilal, macam mana boleh sampai ke sana dalam keadaan sekarang ni? Dia kata biasanya kami mempunyai hubungan, hubungan dengan orang Mesir, dengan orang Palestin. Jadi orang Palestin yang ada rezeki lebih, dia keluarkan duit dia. Banyak mana kita nak sumbang, banyak itulah dia keluarkan duit dia. Dan duit ni kebanyakannya diguna untuk keperluan individu. Keperluan makanan, keperluan perubatan. Kalau syarikat besar-besar, dia buat sekolah, dia buat hospital dan sebagainya. Tapi duit yang kita bagi ni, dia betul-betul hantar pada individu yang sangat-sangat memerlukan. Jadi hari Rabu baru ni kita bagi 100,000 kepada Bilal, dan Bilal akan hantar ke Mesir, daripada Mesir hantar ke Palestin, insyaAllah. Ini bukan kali pertama lah, sudah berpuluh-puluh kali lah kita buat macam ni. Selain daripada kita bantu anak-anak yatim syuhada yang dari dulu lagi lah, memang ramai anak yatim yang ibu bapaknya, yang bapaknya syahid, yang kita bantu. Jadi itulah. Jadi atas banget solidariti dengan saudara kita yang sedang diinaya, maka saya pakai di mana-mana. Nak cerita payah. Ini adalah lambang kita prihatin ummah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala, bila soal sejauh mana kamu simpati pada saudara-saudara kamu yang sedang diinaya, mereka bukan diinaya kali ini, mereka sudah 75 tahun diinaya. Inilah sekali baru diorang bangun membalas. Bila bangun membalas, terus orang yang tak faham kata, kenapa buat pasal? Duk elok-elok. Mana elok? 8 hari bulan ialah diorang nak serang Masjidil Aqsa. Dipintas oleh Hamas 7 hari bulan serang dulu. Kalau tidak, naya saja. Ini sekurang-kurangnya Israel tahu bagaimana periknya menyerang orang. Sebelum ni berpuluh tahun, 75 tahun dia saja nak serang. Tunggu sajalah, mati berapa ratus ribu pun matilah. Sekali ni bagi orang yang faham tentang peristiwa akhir zaman, mereka berpendapat kali ini Hamas akan menang. Hamas akan menang dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan senjata buatan sendiri.
yang simple-simple saja tapi boleh memusnahkan kereta kebal, boleh tembak helikopter, boleh tembak kapal terbang, boleh tembak orang, tembak macam-macam, roket dan sebagainya. Jadi itu semua dah pertolongan Allah. Dan ada yang dia orang lepas kepada orang Arab, patah balik. Patah balik peluru tu kepada mereka. Ini kerja siapa? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, kamu bela agama Allah, kamu bela Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama, Allah lihat. Tentang korban, ramai syuhada. Kita sebagai orang Islam, kita mau mati syahid kan? Sebab itu isteri Bilal, kebetulan dia datang nak belajar di UIA. 10 hari sebelum berlaku peperangan, dia datang ke Malaysia. Dia kata dia rogi, dia kata. Kalau kita mujur, mujurlah terlepas. Dia kata tidak, dia rogi. Dia tidak dapat menikmati suasana jihad. Yang mungkin dengan jihad itu dia dapat syahid. Itu sikap orang perjuangan. Bukan dia kata mujur saya terlepas, tak. Dia kata rogi saya tak dapat menikmati perjuangan. Yang mana kalau mengikut Dr. Mat Rafah, senang sikit nampak orang. Mengikut Dr. Mat Rafah, dia mengkaji dari semasa ke semasa, bagi dia insya-Allah Palestin akan menang kali ini. Insya-Allah. Kita doalah banyak-banyak.